Allah Ta'ala tanya dalam ayat 19, adakah orang hak wajib dah duduk di dalam neraka? Adakah engkau hei Muhammad boleh tak nak ambil orang tu semula wis selamat daripada api neraka nak wis duduk di dalam syurga? اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي النَّارِ لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد. Ayat 17 sampai 20 surah Az-Zumar. Allah Ta'ala firman hubungi dengan orang-orang yang soleh, orang baik, orang ahli syurga, orang yang hidup di atas muka dunia tidak syirik dengan apa-apa perkara sekalipun. Lepas tu, suka, kasih, cinta dengar Al-Quranul Karim, dengar nasihat, dengar ajari Allah, ajari Rasul, perkara-perkara yang baik. Lepas tu pakat turuk pula. Bila dengar dah pahal, dah reti, dah pakat turuk, pakat amal, itulah Allah Ta'ala katanya mereka adalah orang yang dapat hidayah petunjuk dari Allah, dan itulah orang yang mempunyai akal sempurna. Lepas tu Allah Ta'ala tanya dalam ayat 19, adakah orang hak wajib dah duduk di dalam neraka? Adakah engkau hei Muhammad boleh tak nak ambil orang tu semula wis selamat daripada api neraka nak wis duduk di dalam syurga? Tanya Nabi, boleh tak cokeh orang ambil orang yang duduk dalam neraka wis selamat daripada neraka pergi duduk di dalam syurga? Ni jawab pe tetap duduk di dalam ayat yang sama juga, boleh ke tak boleh? Lepas tu Allah royak perihal orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Mereka itu akan mendapat beberapa bilik di dalam syurga nanti. Duduk di dalam syurga tu mewah habis cakap dah. Tapi Allah beri bilik pula kepada mereka. Beberapa bilik atas bawah. Dan adanya sungai-sungai yang mengalir di bawah tempat duduk mereka. Itulah sebagai janji Allah. Dan Allah tetap tidak akan mungkir janji, tidak akan silap janji. Ini adalah ayat yang ke-17 sampai 20 dalam surah Az-Zumar. Cuba kita tengok maksud di dalam pimpinan Ar-Rahman dia terjemuh. Lepas tu ayat ni nanti saya baca esok lah, dia ada sebab boleh turun. Nah, ada cerita apa boleh Allah Ta'ala firman ayat ni. Ayat 17, dan orang-orang yang menjauhi dirinya dari menyembah atau memuja taghut. Nah, ni sudah pun kita baca belum pada ni. Taghut maknanya benda yang disembah selain daripada Allah. Sama ada benda tu bernyawa, benda tu toko, ataupun puja-puja air yang manusia duk puja, tak ada tuatun. Nah. Serta mereka rojok kembali taat bulat-bulat kepada Allah. Ni wa anabu ila Allah. Anabu artinya mereka itu kembali sungguh-sungguh kepada Allah. Mereka akan beroleh berita yang menggembirakan. Iaitu apa? Berita baik. Malaikat-malaikat pakat mari duk royak hai kamlangcai kepada orang-orang yang
selalu beribadat kepada Allah dengan tidak syirik, orang yang amal soleh, alhamdulillah. Nah, sebaik-baik sahaja mereka mulai meninggal dunia. Hai kamu langcai, cabut nyawa pun cabutnya lembut, tak serupa dengan cabut nyawa orang kafir. Ni orang kafir ni malaikat semua pakat ambil nyawa dengan kuat tarik, apa ni, tarik wuf. Sakitnya orang-orang kafir ketika ketika nak mati. Tapi orang-orang mukmin, terutama orang yang bertakwa kepada Allah, mereka adalah diberi berita gembira, lahumul busra. Maka Allah royak suruh Nabi ceng hisab kepada hamba-hamba Allah, fabashir ibad, oleh itu gembirakanlah hamba-hambaku. Siapa tu hamba Allah? Ha, sebut pula fabashir ibad. Ibad di sini ada da bagi bawah. Ha, sebut sekali lagi. Beberapa kalilah kita tengok al-ibad, ibad yang ada di dalam surah Az-Zumar, iaitunya allazina yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsana. Tu jawab pe duduk di ayat yang ke-18. Siapa ke hamba yang sebenar yang Allah Taala apa ni sandar kepada dia, hamba-hambaku, iaitu yang berusaha mendengar perkataan-perkataan yang sampai kepadanya, lalu mereka memilih dan menurut akan yang sebaik-baiknya pada segi hukum agama. Masya-Allah, iaitunya orang yang selalu dengar perkara-perkara baik, terutamanya hak ni hak sudyat, iaitunya dengar Quran. Yastami'un maknanya perhati molek dengar Quran. Hak baca tu hak cerak dah. Tapi Allah Ta'ala totok di dalam ayat yang ke-18 ni, iaitunya orang yang selalu mendengar, lepas tu turut gapo hak dia dengar saat ni. Masya-Allah. Nah. Saya baca sikit eh dalam bahasa Arab. Takut terlepas ayat yang ke-17 saat ni. Iaitunya orang yang jauh daripada tarut saat ni, iaitu orang yang menjauhi, ini saya terjemuh lalu dah. Orang yang menjauhi dirinya dari beribadat kepada berhala-berhala dan kembali kepada beribadat kepada Ar-Rahman. Mereka inilah orang-orang yang mendapat berita gembira di dunia dan dapat berita gembira di akhirat. Siapa tu orang yang selalu mendengar ayat-ayat ataupun mendengar perkataan baik? Iaitunya yang berusaha mendengar perkataan-perkataan yang sampai kepadanya, lalu mereka memilih dan menurut akan yang sebaik-baiknya pada segi hukum agama, iaitunya orang yang peheh serta beramal dengan isi kandungan yang ada di dalamnya. Quran lah. Rong daripada Quran iaitunya hadis-hadis sunnah Nabi SAW. Itu gitulah. Lepas tu lain pada tu perkataan sahabat, perkataan ulama-ulama, siapa ke akhir zaman. Benda hak molek ni, benda hak benar ia tak mati walaupun orang hak sebut sudah pun mati. Ni kalau kita kira pasal manusia biasa, apatah lagi Quran. Quran ni tak mati siapa siapa akhirat. Walaupun di akhirat sikit lagi kalau kita buat soalan katanya kena guna dak lagi Quran masa duduk di akhirat. Kena baca dak lagi Quran duduk dalam syurga sikit lagi. Dak, tak ada kena baca dah. Sebab Allah Taala dia wi Quran kepada manusia di dunia ni ya Yesus, kita baca, suruh kita faham, suruh kita amal. Sebab tu Ibnu Katsir ya gayak katanya yafhamunahu wa ya'maluna bima fi, iaitu orang yang faham dan beramal gapo yang ada di dalamnya. Di akhirat sikit lagi wallahu alam, firman Allah pasal kecek betul-betul selalulah dengan ahli syurga. Tapi duduk di dunia ni firman Allah melalui kitabnya yang dia sapa kepada Nabi, suruh Nabi royak baca so. Siapakah kita hari ini? Siapakah hari kiamat? Alhamdulillah. Allah Ta'ala pun puji.
Orang yang selalu dengar Quran, duduk di dalam ajaran agama, Masya Allah. Iaitu apa? Ulaika allazina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Mereka itulah orang-orang yang diberi hidayah pertunjuk oleh Allah, dan mereka itulah orang-orang yang berakal sempurna. Nah, ni alhamdulillah, iaitu dalam tafsir ni katanya al-muttasifuna bihadhihi sifah humul ladzina hadahumullahu fid dunya wal akhirah. Orang yang bersifat semacam ni itulah orang yang diberi hidayah oleh Allah di dunia dan di akhirat. Dunia ni sebagai getok, tapi akhirat cut mai pelai tang. Yang kita nak gi belaka ke akhirat, patut nak gi terpaksa ya, iaitu nya syurga. Tak ada orang atas muka dunia walaupun ia jahat sekalipun, ia tak ada denok kepada niaka. Apatah lagi orang-orang yang Allah Ta'ala buka hidayah, beri petunjuk yang sebenar kepada mereka, cerak-cerak dah. Dia yakin katanya, dia berpegang, dia beramal, dia dia pahal, dia buat, dia kerja, dia apa semua tu adalah duduk di atas dasar ataupun jalan yang betul, jalan yang baik. Alhamdulillah. Allah raya lagi sebagai soalan, supaya saya raya saat ni lah. Afaman haqqa alaihi kalimatul azab, afa anta tunqidhu man finnar. Maka adakah orang yang telah ditetapkan atasnya hukumnya azab? Maknanya Allah hukum cerak dah, mung kena pergi ke neraka. Allah lah. Disebabkan kekufurannya. Tu manusia. Kih, buku yang paling besar sekali, iaitu dengan sebab dia kufur. Sama seperti orang yang dijanjikan bergembira dengan balasan ime, sudah tentu tidak. Sama tak? Ahli syurga dengan ahli niaka memang tak serupa. Ayat yang Allah Ta'ala tanya dalam suratul Hasyr, sama ke tak? Hal yastawi ashabun nari wa ashabul jannah, ashabul jannati humul faizun. Sama ke tak? Orang yang akan menjadi ahli neraka dan ahli syurga, sama tak? Memang tak sama. Dari ayat yang sama, Allah Ta'ala katanya, ashabul jannati humul faizun, la yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Lepas tu, ashabul jannati humul faizun. Ahli-ahli syurga sahajalah mereka adalah orang-orang yang berjaya. Sebab tu kejayaan yang sebenar bukan di dunia, tapi di akhirat. Dengan masuk syurga itulah orang yang mendapat kejayaan. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa yang dijauhkan daripada syurga, diselamatkan dia daripada siapa yang diselamatkan dia daripada neraka, dijauhkan daripada neraka dan dimasukkannya ke dalam syurga, faqad faz. Maka orang itulah orang yang berjaya. Maka kita pun kena masuk di dalam orang-orang yang berjaya. Allah Ta'ala pun tanya, memang tak sama, sudah tentu tidak sama sama sekali. Maka oleh itu, adakah engkau berkuasa menyelamatkan orang-orang yang ditetapkan kekal dalam neraka? Jawab pada dia, no. No arti apa? Mai. Tidak sama sekali. Nabi Muhammad tidak kuasa nak pergi cokeh orang yang duduk dalam neraka we masuk syurga, walaupun Allah Ta'ala bui sik pisit kepada Nabi boleh syafaat. Tapi syafaat tu kepada orang yang Allah Ta'ala izin. Allah Ta'ala tak izin, maka sama sekali orang tu tidak diubah nasib dia akan menjadi ahli ahli syurga. Sebab apa? Buku hak besar sekali, buku kafir. Buku jadi orang kafir tu, jadi munafik. Hak tu hak besar sekali. Tapi bagi orang Islam yang mengerja dosa-dosa besar, hak ni harap pe. Asallahu ayyatuba alaihim. Sebut di dalam suratul Qasas.
mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima taubat mereka. Ada sebut satu lagi, orang yang duk campur antara khalatu amalan salihan wa akhara sayya. Orang yang duk campur amalan soleh dengan amal yang tak soleh, mudah-mudahan Allah Ta'ala ampun dosa dan we masuk dia di dalam syurga. Faham manusia ni, saya campur-campur eh. Manusia ni dia ada tiga golongan di akhirat sikit lagi. Ni ambil daripada suratul Waqi'ah. Yang pertama, al-muqarrabun. Orang yang boleh duduk dekat dengan Allah. Golongan yang kedua, ashabul yamin. Golongan yang duduk di sebelah kanan. Ini dua-dua ni adalah ahli syurga. Tapi martabat darajat dia tak sama. Akhir sekali, hak paling ramai sekali manusia, ashabu asyiman. Ashabun nar lah, iaitu nya ahli hak duduk di sebelah kiri, iaitu nya puak-puak ni aku. Anilah manusia yang Allah bagi kumpulan. Lepas tu duduk di kita sendirilah atas dunia ni nak pilih duduk kelum mana. Nak duduk dalam muqarrabin. Eh, wasagak ke tak? Ashabul yamin, insyaAllah. Orang duduk sebelah alik kanan. Tapi ashabul syimal, orang duduk sebelah alik kiri, na'udzubillah. Tu pun duduk di atas perbuatan usaha kita di atas muka dunia. Akhir sekali, Allah Ta'ala firman, tetapi sebaliknya, lakinil ladhina taqaw rabbahum lahum ghurafum min fawqiha ghuraf. Tetapi sebaliknya, orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan mereka dengan mengerjakan suruhannya dan menjauhi larangannya. Oh, hak ni lah. Ambil kelimah takwa mari pasal dalam hidup kita, kita rasa tak agak dah. Kita ni masuk dalam takwa ke tak? Allah. Nabi ada rakyat di dalam satu hadis. Tidak termasuk di dalam orang-orang yang bertakwa sehingga dia tinggal perkara yang tidak berfaedah. Sebab takutnya Tuhan nak pergi kira mengira dengan dia. Apa banyak dah benda yang tak ada faedah kita ada buat. Kecek ke, buat ke. Dia masuk belakang tu. Lepas tu, dalam sehari-sehari kita hak kita duk kecek, duk buat, kita kena nilai sendiri tu. Maknanya kena prakmen sendiri, kena timbal sendiri apa hak kita duk buat. Saya baca perhabis. Lepas tu, tu, ada lagi ni. Dalam tafsir, hadis. Ada dua, tiga hadis lagi. InsyaAllah kita sambung esok. Tapi terjemuh wihabih ayat 20. Dibina untuk mereka di dalam syurga mahligai-mahligai yang tinggi bertingkat-tingkat. Ini dia terjemuh ghuraf. Ghuraf dengan maksudnya mahligai rumah yang sangat-sangat besar yang dibuat daripada belia mah yang berharga. Kita tak tahu katanya harga berapa. Duduk dalam syurga dah tu. Dibina tempat-tempat duduk macam tu yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Itulah Allah Ta'ala raya wa'adallah. Demikianlah janji yang ditetapkan oleh Allah. La yukhlifullahul mi'ad. Allah tidak sekali-kali akan mengubah janjinya. Kita kena ingat molek katanya gapo Allah Ta'ala janji, maka dia akan menunai mengikut apa yang dia janji di dalam Quran dia. InsyaAllah kita sambung lagi ayat ni, lepas tu adanya sebab boleh turun. Saya baca esok kalau sekiranya tidak ada apa-apa keuzuran. Wallahu a'lam. Sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.